Ini aku mau ngasih kabar untuk teman-teman yang ada di sini yang kekhawatirannya tentang kepulangan ya, Ngger. Ya, yeah, oke. Okay. Oke, ini kamu ada penerbangan gitu? Ada, alhamdulillah hari ini ada. Cuma hari ini aja, Mbok. Cuma hari ini ada penerbangan ya? Itu tujuan mana? Aja, Tapi harus melewati semua tes. Kalau tesnya nggak lolos, nggak bisa naik pesawat. Contohnya apa? Contohnya cek tuh, cek darah, lepas itu suhu badan, suhu tubuh, cek jari itu. Ya, semuanya ya. Lama itu, Pak. Ceknya lama. Ada 3 tempat, semua harus lolos baru bisa naik pesawat. Oh iya, jadi cuma hari ini aja ya? Itu tujuan mana itu? Tujuan Jakarta-Surabaya, satu penerbangan aja. Oh, jadi hari ini aja ada ya? Kok bisa hari cuma hari ini, besok-besok lagi udah nggak ada lagi? Semua cancel semua. Oh iya. Jadi terus tadi yang teman-teman yang lain itu gimana tadi? Nanti aku telepon dia juga. Ada teman di sini. Tapi kebanyakan nggak tahu, Mbak, sebab tempatnya di atas. Dia yang punya tiket pun kadang nggak mau tanya. Aku tunggu teman, kan tiketnya sama itu. Saya cari-cari nggak ada, nggak tahu kemana. Oh, mungkin juga mereka masih itu, lagi pengecekan itu mungkin. Ini udah lama loh, ini saya tunggu cuma beberapa orang aja. Tadi tuh di apa masih di Toyan tadi tuh banyak, saya tanya siapa yang ke Surabaya, saya kasih tunjukkan saya punya tadi apa foto itu kan. Memang benar-benar ini ada jadwalnya gitu. Saya kumpulkan semua cewek-cewek banyak nih, sekarang nggak pada nongol semua, nggak tahu. Mungkin apalagi pas di pengecekan itu. Mungkin lah, sebab tadi itu bandara kondisinya sangat sepi. Jadi kalaupun nggak tanya-tanya mungkin nggak tahu, cuma ada beberapa petugas aja. Oh iya, oke. Ya makasih atas infonya ya. Lancar okay, ya hari ini ya. Oke. Okay. Thank you. Aku tak ngebel ya. Yang lain lagi coba ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Ini aku lagi siaran. Nah, ini mau teman-teman pada pengen tahu sesampainya di Jakarta bagaimana? Ya, kalau sampai di Jakarta itu nanti ada BNP 23 I tadi ya? Iya, itu nanyain pulangnya kemana gitu kan. Kalau ke Surabaya, arah Surabaya dikumpulin, pokoknya dikumpul-kumpulin gitulah. Beda setiap tujuan gitu kan. Ditanyain dulu ini turun di mana gitu, dikumpulin nanti terus dikasih ke travel gitu. Jadi tadi itu yang Bo arahkan untuk mencari BNP 2TK itu, kalian juga ada cari mereka kah? Yang tadi Mbo bilang nanti sesampainya turun pesawat, setelah ambil koper itu kalian cari yang petugas baju hitam itu. Kayaknya petugasnya tadi nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Atau mungkin saya nggak lihat. Nggak lihat. Terus lo, kamu sekarang ada di mana dan kemana? Sekarang saya di jalan. Di jalan? Ke Jawa Timur. Jawa Timur? Lo, kamu kok naik apa? Saya kan ada saudara. Kan dijemput ke apa? Oh, dijemput. Aku. Kamu pakai mobil sendiri? Iya. Pakai mobil sendiri? Kok bisa dijemput gitu? Pakai surat jalan. Pakai surat jalan. Itu coba tanyain surat jalannya apa aja, di mana ngurusnya? Dia surat jalannya minta dari kelurahan kan? Iya. Terus dari kepolisian setempat. Oh, jadi surat jalannya minta Tapolsek, entah apalah, pokoknya ada surat jalannya itu bisa dong. Oh, dari Kapolsek, kelurahan, terus Kapolsek gitu ya? Ya udah, dua itu aja. Terus sama nama yang jemput siapa kan, KTP-nya harus sesuai domisili lah. Oh, harus sesuai domisili ya? Iya. Itu berapa orang satu mobil bisanya? Kalau mobil biasa, mobil pribadi itu 3 orang bisa. 3 orang ya, jadi nggak boleh lebih sekarang ya? Tapi kalau mobil travel kayaknya sih 4 kayaknya. 4 orang ya? Jadi pribadi 4, 3, pribadi 3, travel 4. Nah itu harus ada surat jalan dari kelurahan terus Kapolsek gitu ya? Dan ada berdomisili di Surabaya begitu ya? Iya, pokoknya sesuai dengan domisili apanya itu, surat jalannya itu. Oke, siap. Ya wes, matur. Jadi, ntar aku tak ulangin dulu. Jadi harus ada surat jalannya itu,
meminta ke kelurahan terus kapolsek itu ya. Terus satu mobil cuma bisa ada 3 orang penjemputan dalam dijemput satu sendiri mobil ada satu 3 orang. Satu mobil 3 orang gitu ya. Terus teman-temannya yang lain tadi gimana itu? Itu travel semua ke yang aku bilang tadi travel. Oh, yang travel. Ke Surabaya, ke Surabaya, yang Jawa Tengah, ke Jawa Tengah, pokoknya sudah ada. Jadi alhamdulillah tadi mereka juga aman ya. Iya, enggak repot kok. Enggak repot alhamdulillah ya. Wes matur suwun atas infonya. Gue duitnya tak kirim, sabar ya. Iya, iya, iya. Ya, ya. Assalamualaikum. Salam. Nah, kita ya. Halo, Pian, Pak. Meni, aku siaran langsung. Ya, pengen tahu itu sampean kan tujuan Lampung, ya kan? Iya. Ini gimana ini? Gimana keadaannya di sana? Lampung, enggak. Pokoknya enggak. Wes naik ke Lampung, ojo bali. Yakin nih kita tenan. Lampung yang tujuan Lampung gitu ya. Lesa tujuan Lampung aja Bali Bu, Pak. Heeh. Pasane iki pun mobil pribadi enggak iso nyebrang. Heeh. Mm-hmm. Wes ibaratnya penumpang juga wes enggak iso nyebrang kecuali mobil barang tok. Jadi mobil barang itu ya. Itu sampai kapan belum tahu. Sampai kapan belum tahu. Karena ini baru tadi pagi juga gitu. Baru tadi pagi. Heeh. Jadi kita di sini masih kelantung-lantung. Saudara mengambil ke sini nggak bisa. Mm-mm. Kita mau ke nyebrang nggak bisa. Mm-mm. Terus itu ada temennya berapa, Mi? Kalau bisa jadi satu, jangan berpencar. Teman aku cuma berdua. Berdua. Itu apa namanya? Tadi yang Bu E. Tadinya kan gini, Bu, pakai mobil pesawat apa itu bandara itu kan. Mm-mm. Kita udah. Iya, pakai baju hitam tentu. Kita udah rundingan harga kan. Mm-mm. Ternyata sampai ke polisian kan mau minta surat izin juga. Mm-mm. Katanya dari pagi itu udah di stop sama sekali nggak bisa, kecuali mobil barang doang. Mm-mm. Wah, harganya bisa. Harganya kalo berapa? Harga ibaratnya ini tadi itu ya mintanya 5 juta. Boh, 5 juta? Makanya, terus aku muduk nih, terus toko 4,5 kan. Mm-hmm. Jadi mau dinaik terus, Bok. 4,5 juta, terus kita deal di 4 juta. Mm-hmm. Gitu kan, tadinya. Mm-hmm. Kita deal di 4 juta, dibagi 2 kan. Mm-hmm. Terus giliran kitanya mau berangkat, ternyata nggak bisa nyebrang. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Giliran kita mau cari surat izin, kita nggak bisa nyebrang. Padahal itu sudah ada surat izin. Ini kan mau bikin surat izin dari kepolisian, jadi terus begitu nyampe di sana dibicarain katanya udah nggak bisa, sama sekali nggak biasa kecuali mobil barang doang. Mobil barang ya, jadi iya. Harus mobil barang. Terus ini gimana nih Des sampai nanti? Pokoknya ini Mbak, naik iso, omongi konco-konco, pokoknya naik iso Lampung, ojo Bali tenan. Mm-mm. Iki bukan hoax, bukan apa, aku ngerasain yang gini. Yes, pokoknya kelantung-lantung gede ini yang ngembok jadi anak wong papat yoan ke Taiwan. Mm-mm. Kui wong Lampung yo ning kene iki ngantek isuk mau. Coba nanti sampean sama temannya itu cari penginapan dulu di situ atau nanti tak hubungin saudaraku itu ya. Iki nganu mbok, iki golek mobil barang sih an mbok. Cek usaha ibaratnya. Oh, usaha jadi usaha mobil barang kan insyaallah iso engko yo ketanggone mbak iki piye, ketanggoku piye ngono. Oh, jadi sampean sekarang ya, ini lagi menunggu mobil barang. Sekarang gini Mei, jadi sampean saiki sik nunggu mobil barang ngono ah. Iya, nunggu mobil barang, insya Allah kesini. Oh ya udah nanti kalau ini mau masuk sini. Nanti kalau seandainya mobil barang oke, kalau enggak oke, jangan hubungin Boe nanti biar nginap di rumah tante saya gitu ya. Ada di Jakarta. Iya, nanti tak hubungin. Oh ya udah, Mbak. Tapi nanti kalau itu gimana, sampean hubungin Boe ya. Boe ada tante di Jakarta. Nanti kalau gimana, sampean hubungin Boe ya. Oh iya, makasih ya Mbak ya. Ya wes oke, ya. Waalaikumsalam. Itu tadi Lampung guys, Lampung masih tutup total ya. Untuk Lampung masih tutup total ya. Nanti tapi dia masih menunggu mobil barang ya. Untuk daerah Indramayu, daerah Jakarta, Surabaya itu yang nggak nyebrang masih bisa dijemput, tapi harus ada surat jalan dulu dari kampung desa sama kapolsek nyong Lali mau. Ya Lampung masih menunggu
mobil kapal mobil eh apa? Tunggu mobil kapal eh mobil barang kok mobil kapal mobilnya. Jawa Timur tadi udah ada. Ya dijemput lancar Cirebon. Cirebon lancar ya. Besok tanggal 2 terbangnya. Tanggal 2 tanggal 3. Sekarang tiketnya itu buset mahal. 12.300 ke atas, 13.000 ke atas guys. Jadi untuk teman-teman yang mas untuk pesan boe untuk teman-teman yang PP pulang pergi lebih baik diundur aja dulu ya. Diundur aja dulu. Tapi yang dol kontra ya boe meo chang semo. Kalau yang dol kontra udah los kontra kan harus tetap pulang ya. Aku tanggal 3. Oke, siap. Boe juga ada nanti datang. Bulan 5 PM, Bo. Bulan 5 sih kalau penerbangan dari sini lancar wae. Tapi transitannya di situ loh. Yang Lampung ini yang nyebrang ini yang belum ada belum ada itu katanya di stop semua. Jadi yang untuk yang enggak nyebrang khususnya kayak Jogja, Semarang kayak apa tadi bisa. Ya, jadi yang apa dijemput-jemput itu harus ada surat jalan dari Kapolsek. Iya. Iya yang maksudnya itu kan yang enggak punya apa-apa, maksudnya dari yang mau minta surat jalan itu yang kayak tadi tuh teman kita tadi kan dia pakai petugas pakai baju hitam juga katanya, tapi udah dinego, udah diapa, udah siap tapi tetap enggak ada. Enggak bisa keluar, tunggu apa namanya mobil barang. Iya. Besok tanggal 6 moga-moga aja lah ya, nanti tunggu tanggal 3 lagi. Iya, yang tidak terpaksa memang lebih baik di cancel dulu atau enggak punya saudara di Jakarta ya. Tapi iya. Iya jelita bener. Maksudnya yang PP atau gimana lebih baik ya diundur. Tapi kalau yang udah dol kontrak enggak mungkin bisa diundur lagi. Bisa Cirebon bisa dijemput tanggal 19 bismillahirrahmanirrahim moga-moga itu ya. Ya udah gitu aja ya teman-teman semuanya, udah Mbok kasih info dari teman-teman yang pulang tadi. Semoga virus COVID ini cepat menghilang dari dunia ini. Jaga kesehatan untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada. Transportasi udara belum ada. Naik pesawat bulan 6 bulan boleh. Yang penting ada surat dokter. Lah 12 aman lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wis, babuk aja caranya gimana bisa lolos ke Jakarta orang rumahnya. Ya wis gitu aja ya. Tadi ada terbang, cuman cuma hari ini katanya. Ya wis. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. I love you.